Sangat-sangat keren. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar. Oke, jadi untuk lebar sayapnya dari ujung sini sampai sini adalah 34 cm teman-teman. Nah, awalnya itu aku melihat layangan Bequirin ini di Instagram teman-teman. Dan aku tertarik sekali untuk membuat layangan ini teman-teman. Lalu aku searching-searching di YouTube. Dan ternyata udah ada beberapa konten kreator yang membuat. Dan akhirnya aku mencoba-coba membuat versi mini size. Dan mau mengudara teman-teman ternyata. Ya walaupun agak sedikit muter, tapi setidaknya dia mau mengudara teman-teman. Ya karena layangan Bequir ini emang gitu teman-teman, gak kuat angin yang terlalu kencang. Aku lihat sih dari konten kreator lain juga, layangannya besar tuh dia tetap apa ya, muter gitu teman-teman. Ada sedikit muternya lah pokoknya. Tapi aku sangat senang teman-teman, ternyata layangan ini mau mengudara. Dan gitu teman-teman. Nah ini dia. Ini untuk bebeannya kayak gini. Tuh gimana motifnya. Menurutku sih simple tapi keren teman-teman. Terus kalau yang kuirnya kayak gini nih. Tuh. Jadi ini cuman kayak apa ya, istilahnya kayak ekornya tuh kuir, terus badannya layangan bebean gitu. Terus sabuknya simple aja. Dan ada apa ini, glebernya. Setengah lingkaran ya. Yes. Macam gleber atau ekornya lah ya. Gitu. Untuk rangka layangannya ini terbuat dari lidi dan semat. Semat itu bambu yang teksturnya tipis, cuman. Nah, untuk yang pakai lidi, kepalanya, bantang tengah ini, terus pinggang. Ya udah itu aja. Kalau yang untuk pakai semat itu bantang kelengkung dan juga ini bagian ekor. Tuh yang paling bawah ini ya. Kalau samping-samping ini pakai penarik tali ya, supaya lebih ringan. Dan kali ini aku menempel atau menyampul layangannya itu menggunakan solder ya teman-teman. Tuh kalau saya lihat ya, ada titik-titiknya. Tuh.
Nah kan titik-titik sekarang aku menggunakan solder teman-teman, soalnya kelihatannya itu lebih rapi dan lebih mudah dan tentunya ringan teman-teman. Gitu. Jadi layangan ini nih mempunyai rangka yang lentur ya teman-teman. Jadi kunci terbangnya itu bagian ekornya ini harus lentur. Terus bagian kepalanya itu harus diberatin teman-teman. Cuman yang ini kayaknya sedikit kurang berat dikit. Jadi ya kadang kayak terbang masih sedikit ada muternya gitu. Ya menurutku keren. Tuh kalau kena angin badai dia pasti nekuk. Nah ini apalagi ini ya. Udah nekuk sih ini. Tuh gampang banget nekuk. Tuh kalau kena angin badai gitu. Nah untuk plastik layangannya di sini saya menggunakan plastik cap bumi. Nah untuk mengikatnya kalau layangan ini udah pasti pakai benang jahit ya teman-teman ya. Dan supaya lebih mempererat ikatannya itu aku berikan lem G. Nah untuk penarik tali timbang atau tali gocinya dan juga tali penarik layangannya itu menggunakan benang. Cuman benangnya itu harus di double 2 supaya tidak mudah putus ya teman-teman. Gitu. Nah itu dia teman-teman review dari layangan Bequeria. Langsung aja aku tunjukkan tes terbang dari layangannya.